John, kita makan warteg yuk. Di sini enggak ada warteg, Mas Ben. Loh, terus adanya apa? Di sini tuh adanya warung nasi. Kan warteg itu warungnya orang Tegal. Masa di Tegal ada warteg? Ya udah kalau gitu saya terserah Mas John sama Mbak Asri aja mau makan apa, saya ngikut. Lo Mas Ben sukanya apa? Ya Asri, dari pertama saya lihat cocok sama si Jono. Saya juga udah setuju kok, Mbak. Asri tuh udah cocok dengan Jono. Alhamdulillah. Kalau begitu, kapan bisa ketemuan keluarga? Kalau soal itu nanti saya bicarakan dulu sama suami saya ya. Karena saya nggak bisa kasih keputusan sekarang. Ya wis, kalau begitu saya tunggu dalam waktu dekat. Soalnya mumpung si Jono belum ke Jakarta. Jipun, Mbak. Sampai. Mau kemana, Pur? Bukan urusan lu. Kamu teh kenapa, Jak? Kalau gue pusing, Tis. Habis jalan-jalan keliling kampung. Jalan-jalan? Keliling? Ngapain? Ini, Jak. Saya teh sama Yuli habis jalan-jalan keliling kampung. Biar Yulinya sehat, terus lahirannya normal, terus kandungannya kuat. Tis, lo pijitin pala gue dah, pusing banget ini. Tolongin. Gantian. Kok gantian? Kan saya udah pijitin kamu. Kenapa jadi gue yang mijitin? Iya, Jak. Tapi kan saya juga pegel-pegel, atuh. Ya udah, gue pijitin situ, lo pijitin sini. Ayo. Wah, proposal yang kemarin udah kamu edit kan? Udah sih, tapi baru sebagian doang. Itu bagian harganya belum aku ganti. Ya elah. Yaudah kerjain sekarang aja yuk, Kar. Bantuin dong. Ih, sabar ya cuciku ya. Aku lagi sibuk nama ini makanan-makanan ini. Kamu enggak halah, enggak usah lah. Masa makanan sampai dinamain kayak begitu, lebay. Dih, awas ya kalau sampai nanti makananmu tuh diserang sama si nenek sihir itu. Jangan salahin aku. Wait. Ini by the way busway nih ya yang aku rasain, kamarnya sempit ya. Aku tuh biasanya kalau di kamar bisa jumpa Lita sama Koprol, ini kagak bisa. Habis mau gimana lagi? Di sini juga nggak ada ruang tamunya, jadi nggak leluasa deh. Nah tuh, itu tuh tanda-tanda lo mestinya balik lagi ke kosan kita ya. Setuju! Males ah, nanti ketemu Mas Pur lagi. Tadi aku ketemu sama si Skacip. Kenalnya, Mas? Iya, toh. Terus gimana? Tak sapa, Siska, ya nggak? Siska. Dia jawab, iya, waduh. Mas. Ada siapa? Nggak kuat, Cip. Dia tuh cantik gitu loh, Cip. Waduh, ya Allah. Siska! Opo salah! Duku! Mas, nempelnya kok begecot lu? Cie, yang udah bisa move on dari Widya. Semoga Mas Pur cepet jadian sama Mbak Siska. Amin! Siska! Opo salah! Tuh tanganmu itu. Kok nyiprat aja? Abang kenapa? Kepala abang panas, Nok. Kalau panas kok dipukul? Sama pusing juga. Jadi panas atau pusing? Dua-duanya, Nok. Si Acum bilang dia besok agak bisa ikut pertandingan. Terus yang jadi kapten digantiin sama Wanto. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pusing nauzubillah. Alhamdulillah bang, masih ada yang bisa gantiin. Ya tetap aja Nok,
Abang kagak yakin sama dia, makanya pala abang pusing sama panas. Ya udah, kita ke rumah Mbak Amira aja. Ngapain? Makan sop buah supaya pala abang dingin. Andrian aku udah dikasih Bang Udin belum? Udah. Terus kapan selesainya? Kagak tahu. Besok kali. Oh ya udah, kasih ya. Iya. Lo itu beli mie instan juga tuh? Enggak, ambil di lemari. Duluan ya. Sekar! Astagfirullahaladzim! Gak teriak-teriak gitu kan bisa. Gak nemu kaget. Kayak lo kagak pernah teriak aja. Tau gak gara-gara lo tuh ya makanannya semua dinamain. Siska sekarang makan makanannya awuuuuh. Salah sendiri kamu dinamain. Oh iya, makasih ya. Tak tunggu kabarnya. Asri, pamit sama emak. Pamit ya, Mak. Oh iya, makasih ya. Nggak boleh. Belum saatnya. Maaf. Mas Beben, pamit. Ya wis, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Love, love, love. Jadi begitu, Mas. Gimana pala saya nggak pusing? Saya takut kalah besok. Emangnya nggak ada yang gantiin, Bang? Ya ada sih, tapi yang mainnya bagus ya cuma si Acung. Faiz aja, dia kan jago main futsal. Emang Faiz bisa? Coba saya tanyain ya. Pasti disuruh pulang lagi deh. Halo, Bi. Is, kamu bisa gantiin temennya Bang Ojak gak? Gantiin gimana, Bi? Gantiin temennya Bang Ojak, berhalangan datang buat lomba. Kamu bisa gak? Gak bisa, Bi. Fastcamp gak terdaftar jadi peserta. Oh, gitu. Bang, katanya gak bisa. Soalnya Faiz gak terdaftar jadi peserta. Oh iya, bener, Mas. Dia gak terdaftar jadi gak bisa. Terus gimana, Bang? Tahu dah, saya juga bingung. Adil, anggurnya jangan diambilin.